Jalan bumpy gila. Dia single piston, jadi pickup dia tu ada tau, daripada bawah lagi. And then sebabkan dia jenis big bore, jadi kau boleh tarik dia RPM tinggi lah. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Haris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. So I'm back. So hari ni aku nak kongsikan aku punya first ride review untuk satu motor 250 naked yang aku rasa macam kurang diberi perhatian lah. Tapi aku sangat suka motor ni. Dari konsep dia pun aku rasa memang sangat kena lah dengan aku, yang mana dia macam menggabungkan elemen modern dengan retro dan juga purist. So dengan julukan lightweight superstar, inilah dia, the new Honda CB250R. Mantap. Okay, sebelum kita naik atas motor, kita tengoklah apa-apa yang menarik sikit. Sikit walk around lah, tapi bukan detail. Kalau detailnya nanti insyaAllah aku buat full walk around dalam video akan datang. So kalau korang tengok, korang tahulah dia ada konsep dia yang sangat kena lah dengan sekarang. Sebab kalau macam contoh kan, kalau kita nak beli pakaian kan, kita akan cuba cari yang macam nice-nice sikit, ada macam retro sikit kan. Ni ada elemen tu lah, kelengkapan yang modern, motor yang sangat modern tapi ada styling retro, yang mana lampu dia bulat macam ni. Kemudian kalau kita tengok dari segi form dia pun, kau nampak clear, oh itu tank, seat dia sambung pillion dengan rider, basic lah handlebar. Dia tak adalah rupa alien ke, rupa serangga ke kan. Sebab dalam kategori 250 ni memang banyak naked bike yang konsep dia ke arah tu. Okay, so apa yang menarik dekat motor ni, ini baru ni. Kalau dulu pun memang USD fork, tapi yang ini USD fork yang baru. Dia pakai SFFBP. Kalau aku tengok dari segi fizikal, aku rasa ni macam besar sikit lah daripada biasa. Dia separate function lah, dia ambil directly daripada CB650. Cuma spring rate dia obviously memang akan dilembutkan lah ikut berat motor lah kan. Motor ni sangat ringan, sangat-sangat ringan. Motor ni ada dua pilihan warna. Ini warna merah, ada lagi satu warna hitam. Yang warna hitam, rim dia hitam. Yang warna merah ni, rim dia warna bronze. Sama dengan fork dia. Okay, dari segi enjin aku rasa sama je macam sebelum ni. Cuma dia ada tweak sikit sebab dia nak tukar kepada Euro 5. Sebab tu korang dapat exhaust baru. Exhaust ni aku rasa lebih cantik daripada yang sebelum ni lah. Dia ada tulisan CB kat sini. So aku pun dah tak sabar nak naik atas motor ni. Nanti mungkin atas motor nanti kalau aku teringat apa lagi update dia, aku bagi tahu. Kalau tak, kena tunggu video next walk round. Bismillah. Terdengar bunyi dia. Oh, meter ni pun dah update eh. Sebab apa? Sebab dia ada gear indicator. Kalau yang model yang 2018, kalau korang tak pernah tengok aku review yang dulu tu, korang boleh tengok lah. Aku tak link kat atas. Meter dia ni, beza yang paling ketara adalah dia ada gear indicator. Okay, so ini bunyi dia eh. Korang boleh dengar sendiri. Memang bunyi single piston lah. Okay, bismillah. Oi, tayar sejuk lagi. Tengok macam mana pergi dia.
pasir, pasir. Brek dia melekat. No quick shifter, no problem. Aku rasa tu limit dia kot, 1.5. Tetapi motor ni kalau boleh pergi lagi laju lagi best lah. Pasal aku rasa dia punya suspension, dia punya lain-lain ni semua memang sangat compliment lah untuk speed yang macam tadi tu. Dia macam tak ada hal lah. Gila. Jalan bumpy gila. Dia single piston, jadi pickup dia tu ada tau, daripada bawah lagi. And then sebabkan dia jenis big bore, jadi kau boleh tarik dia RPM tinggi lah. Okay, kita test brake lah. Weh, serius lah brake dia ni. Oi, ABS dia baik ah. Serius ah. Okay. Okay, relax relax. Dah cukup cukup. Okay, first kali kita cerita pasal engine dengan dia punya karakter engine lah. Dia punya macam mana power dia kan. Bagi aku throttle dia rasa memang sangat direct. Power dia kalau untuk jalan yang macam ni memang tak ada masalah. Ah, sebenarnya aku ambil motor ni kemarin pun kira aku dah lalu highway. Top speed dia dalam 1.5. Tapi kau boleh cruising lah 1.2, 1.3 tu tak ada masalah. Masih dalam keadaan yang selesa. Dan bagi aku top speed 1.5 tu just right lah untuk motor ni. Sebab kalau lebih lagi, ah, kau rasa macam badan tu dah jadi macam dah macam kapal layar, tahu tak. Dia dah jadi membuai lah sebab angin kuat sangat kan. So bagi aku, adakah dia enough power? Memang enough lah. Korang tak boleh expect top speed daripada motor ni. Ha, kalau korang rasa 1.5 tu okey, then okey lah. Memang bagus lah. Daripada low sampailah ke top, dia memang nice. Dia punya power delivery memang sangat predictable, sangat direct. Ha, nak memotong pun senang lah. Ha, and then kita beralih kepada suspension dengan chassis. Aku rasa chassis dia memang agak rigid. Ha, kalau korang tengok pun dia punya spec pun, ha, dia pakai frame yang memang jenis yang rigid, jenis diamond. Kemudian dia punya swing arm pun alloy dengan dia punya USD fork lagi. So banyak benda-benda yang rigid dekat motor ni menyebabkan kau rasa dia sangat stabil lah. Kau try push dia, memang dia rasa sangat capable. So suspension dia ni boleh kata on the performance side lah. Kalau compare dengan sports bike, macam contohnya CBR250RR lah, ha, ini memang jauh lebih selesa lah. Jauh lebih selesa. The fact that dia punya spring rate dia aku rasa lebih lembut. Ha, dia punya travel pun nampak lebih panjang. Dari kita tengok pun dah tahu dah. Macam contoh kalau kau duduk motor ni kan, daripada statik, kau duduk je atas motor ni, dia punya suspension belakang tu memang turun. Depan pun sama, memang nampak turun. So maksudnya travel dia tu panjang dan spring rate dia tu agak lembut. Comfort lah, comfort. Tapi kalau kau fikir comfort tu maksudnya kau tak boleh push macam sporty riding kan, macam spirited riding akhirnya kan. Ah, salah lah. Sebab dia boleh tackle sport riding tu dengan jayanya. Dah macam fun bike lah pula. Bercakap pasal fun bike, memang motor ni fun lah. Dari segi engine dan juga macam mana dia handle everything kan, memang rasa fun bike lah. Rasa sangat ringan. Dia kalau dalam competitor dia, kalau korang tak tahu, dia aku rasa memang paling ringan. Dia punya berat basah adalah 144. Ha, kalau korang tengok competitor dia yang paling dekat pun, contohnya Duke 250. Ha, Duke 250 berat basah dia, dia tak bagi tahu, tapi dia bagi tahu berat kering. Ha, cuma kalau kau buat kira-kira sikit, dia lebih kurang 165 macam tu lah berat basah. So kalau compare dengan ni 144,
dalam 20 kg. Oh, beza 20 kg tu seolah-olah macam kau letak 2 kampit beras tau dekat kotong kau, apa tu kau bawa. So memang motor ni sangat-sangat ringan lah. Okay, kita cerita pasal brake pula eh. Okay, brake kat motor ni dia pakai brake yang performance lah. Ha, dia punya rotor tu dia panggil hubless floating disc. Aku tak tahulah betul ke tak dia floating disc kan, tapi dalam spek dia cakap macam tu lah. Kemudian dia pair dengan radial brake caliper mesin. So memang sedap gila. Tadi masa aku brake tu, aku sebenarnya tunggu dia punya ABS masuk tau, tapi ABS dia lambat gila masuk. Mungkin disebabkan suspension dia, chassis dia sangat bagus, jadi aku tekan dia gila-gila ni, tak masuk lagi ABS dia tu. Mungkin kalau jalan basah, tayar dah tergelincir, baru dia buka kot. Ha, tapi tadi memang dah macam nak terwikang lah. So ABS dia dual channel, depan dan belakang. Dan kalau dekat Europe, aku tak tahu model yang ni Malaysia punya version macam mana, tapi kalau kat Europe dia lean sensitive. Ha, kalau kat Malaysia ni mungkin tak. Cuma aku nak cakap dia, brake dia memang best lah. Kalau kau push pun dia tak terlalu intrusif. Dia memang rasa performance gila-gila lah. Compare dengan CVR 250RR punya brake, mungkin hampir sama. Ha, sebab yang ni dia punya brake 4 piston. Kalau yang dekat CVR 250RR tu 2 piston je. Ha, tapi itulah spek dalam spec sheet ni, kita tak boleh ambil dia macam tu je. Kita kena test sendiri, lepas tu kita boleh bagi kita punya opinion. Macam CVR 250RR tu walaupun 2 piston tapi memang cengkam juga. Aku mencari-cari alasan juga nak tukar brake caliper motor tu kan, tapi aku rasa dah cukup sangat, so tak payah. Weh, best ni. Wey, layan gila. Wey, best tu, best. Seterusnya kita cerita pasal riding position. Kemudian kita relate sikit lah dengan comfort. Kalau nak compare dengan naked-naked yang lain, aku rasa ni lebih dalam keadaan yang lebih bersedia. Dia macam tinggi, kau tinggi atas motor. Kemudian handlebar pun okay tinggi, tapi kau punya badan tu seakan-akan ada leaning forward sikit, yang bagi kau lebih berada dalam keadaan sedia. So macam contohnya kau sampai kat tempat jam macam ni, kau memerlukan nak manoeuvre dengan begitu cepat kan. So ni memang compliment lah untuk riding yang jenis macam tu. So riding position dia ni agak bagus jugalah untuk contohnya dalam keadaan jam macam ni kan. Engkau duduk tinggi, jadi engkau punya vision tu nampak luas gila, dengan tak ada fairing apa-apa kat depan kan. Kau rasa macam sangat, apa orang kata, engaging lah. Macam tu je weh dia pergi. Eh, memang best lah. Eh, aku nak cerita pasal comfort. Okay, kita sambung balik dari segi comfort. Motor ni kan handlebar dia tinggi, dan kau punya seating upright. Seat dia pun agak tebal sikit. Aku rasa ini dah improve lah daripada yang sebelum ni. Seat ni rasa macam ada lebih span. Kemudian dia punya footrest position pun dia agak ke depan sikit lah, kalau kita nak compare dengan contohnya CBR 250RR kan. Dan untuk lebih keselesaan, dia bagi rubberized foot peg. Ada rubber kat situ. Vibration daripada enjin tu kurang sikit lah. So dari segi riding position tu memang best lah. Nanti aku akan cuba buat satu video, aku compare kan lah riding position naked dengan sports bike. Supaya orang yang macam tak tahu nak pilih apa untuk motor pertama dia orang kan, sebab 250 ni banyak beginner kan. So mungkin boleh refer video tu nantilah, InsyaAllah. So dari segi keselesaan, aku boleh kata sangat bagus lah, sangat bagus. Sebab apa? Sebab dia punya speed pun maksimum pun boleh pergi 1.5. Jadi kau punya badan tak rasa macam kapal layar. Kat highway tu kau boleh cruise dalam 1.2, 1.3 tu selesa lah. Aku memang sengaja jalan dekat Sungai Buloh ni sebab aku nak test macam mana selesa ke tak motor ni kan, macam mana dia handle jalan yang macam ni. Dan result dia, aku rasa dia boleh handle dengan baik lah, dengan baik. Sebabkan dia punya suspension yang bagus. Weh, depan tu dah nak hujan tu. Okay, sebab video ni pasal first ride impression, jadi aku akan bagi tahu impression aku dari segi build quality, dari segi parts-parts dia semua kan. Dari segi luaran, aku rasa sangat premium lah motor ni, sangat premium. Dari segi look dengan feel ni, kau takkan rasa dia inferior berbanding dengan competitor dia. Sebab aku rasa equipment dia bagi ni semua premium tu. Tengok lah dengan USD fork, SSFBP, Showa. Kemudian kau tengok dia punya cat dia ni kan, memang nice gila lah. Lepas tu tayar dia,
tayar baik kat ni, tayar radial, bukan tayar yang kat TV-TV lain tu yang macam IRC apa semua tu, bukan. Ini tayar Dunlop radial yang memang boleh tahan harga dia kan. Dari segi quality and finishes pun aku rasa sangat bagus lah, sangat bagus. So aku rasa aku nak habiskan video ni. Sebelum tu kita berhenti kat sini dulu. Okay, kejap. Kita lepak jap kat sini. Okay. So dari segi first ride impression, sebab aku dah pernah test motor ni dulu yang 2018 kan. So aku punya expectation tu memang dah tinggi lah dekat motor ni. Dan alhamdulillah aku rasa, walaupun expectation tu aku dah letak dia tinggi, aku rasa dia masih meet aku punya expectation yang tinggi tu. Cuma aku nak beritahu satu benda lah. Masa first dapat motor ni, ada satu benda yang aku notice, aku rasa macam agak terkejut, iaitu suspension belakang dia. Okay, suspension belakang dia, masa first aku duduk tu, aku tak tahu, tu setting factory kot. So bila aku duduk, suspension dia macam banyak lah turun. And then bila aku tengok depan, aku rasa dia macam turun sikit. So benda ni penting. Kita tahu geometri motor dia tak boleh macam ni. Kalau dia belakang dia turun, nanti handling tu tak bagus lah. So dia kena, bila kau duduk tu, dia turun dua-dua sekata. So motor ni didatangkan dengan suspension belakang, rear shock, ada adjustability dari segi preload. So aku tambah preload je lah, terus rasa okay. Tu je lah isu dia. So adakah aku recommend motor ni? Korang kena tunggu video seterusnya lah untuk dapat lebih konklusif punya explanation lah dari segi tu. Tapi secara general dia, aku rasa memang aku sangat recommend lah, especially kepada orang yang nak cari motor, nak pakai harian, kemudian dia nak ada style-style sikit. Sebab style ni, kalau korang tak tahu, nama dia Neo Sports Cafe. Kalau korang yang jenis suka pakai pakaian yang retro-retro sikit, leather-leather ke semua tu kan, memang sangat sesuai lah dengan motor ni, dengan dia punya equipment yang aku rasa premium. Yeah, aku recommend lah. So aku rasa sampai sini je dulu, sebelum hujan lebat menyebabkan aku basah kuyup. Aku rasa nak gerak. Terjumpa pada video akan datang. Seperti biasa, kalau korang nak support channel ni, korang boleh dapatkan official merchandise Nasi Haris Motor Vlog. Link aku letak kat description. Kita jumpa pada video akan datang. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.